try to be a good person. Shouldn't you wear a bell around your neck? You wanna get slept, fool? You dick. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Mas Mabro, apa kabar bro? Oke Mabro ya, jadi kali ini Mabro ya, oke kita bakal nge-vlog nih Mabro, jarang-jarang kan nge-vlog yuk. Nih betul ini Ocha lagi di Istana Boneka nih, oke kita review dalamnya ya. Ini lagi jalan-jalan sama teman-teman Rimo nih, let's go yuk. Yuk masuk yuk. BTW kita di sini bakal nginep sama teman-teman Rimo ya Mabro ya. Berapa hari? Kayaknya 2 hari deh, tapi gak tahu juga sih, yaudah yuk. Ntar kita lihat dalamnya kayak gimana ya kan. Ya kan, yuk masuk. Copot sendalnya. Anjay. Nah ini di sini ada Peggy lagi ya, sebat, gak boleh. Peggy. Terus ini barang-barang, waduh ini berantakan banget. Tuh pada berantakan banget ya. Kacau memang. Terus gue juga bawa laptop ya, harus tetap upload video tiap hari. Walaupun lagi liburan sama bro. Oke ntar kita ke atas nih sama bro ya, tapi di bawah dulu. Sini. Ada yang lagi tidur di sini soalnya nih. Nah ini dia nih. Nah yang ini lagi tidur nih. Nah ini kebawaan sumpah, waro banget bro. Kacau. Udah gak usah diganggu lagi. Selimutin. Kebawaan. Turak dung ya. Oke kita tutup lagi ya bro ya. Oke. Ntar kita ke depan-depan ya bro ya. Ini sih ya normal aja ya, biasa aja ya. Terus di sini ada kamar mandi, nggak usah dilihat juga, ya kan? Terus ini ada, ya ada pemandangan, terus ada cewek-cewek. Ocha bantuin Ocha, parah Ocha nggak bantuin. Jadi ntar kita tinggal makan-makan ya guys. Ya. Terus di sini ada dapur. Nih bang, sapa dulu dong bang. Wih, bang teman gue nih, bot. Sapa dulu dong. Halo semua. Masak dulu kita. Kok kita hebat. Nah di atas ini nih konon tuh ya, konon serem banget tuh. Konon villa ini pernah ditempatin orang. Bagus sih, cuman serem gitu kan. Terus di sini ada kaca ya enggak? Nih, sapa dulu ini kameramen. Halo. Nah. Buat tidur. Nanti kita ada bakar-bakar juga mah bro begitu ya. Terus di sini kamar lagi ya kan. Ini kamar cewek. Terus di sini, kalian di sini bisa olahraga ya kan? Kalian tuh di sini juga mabru bisa push up. Kita berarti gini kan? Duh capek. Oke mabru, keluar. Oke, di sini ya kalian bisa lihat sendiri mabru ya. Ini benar-benar kacau men. Terus di sana tuh, kalian lihat rumah-rumahnya itu. Lucu-lucu di sini Mabro ya villanya. BTW kita ini lagi di Villa Puncak Emas Cibubur, gak ada bercanda. Ini gabungan pokoknya di puncak lah. Oke, lanjut. Jadi kita harus hati-hati ya Mabro ya. Oke, kita harus hati-hati. Ini rumah pernah ditempatin orang jadi serem kan. Nah, ini pemandangannya harusnya keren sih. Oh, yang ini enggak keren, ini jangan. Sini. Nah, ini dia ya. Gua aneh banget sih. BTW itu ada tawon ya kan, tawon mati. Pemandangannya oke okay, mah bro. BTW ini di puncak oke, okay? Ocha bilang lagi. Aduh, ya ini buat berlibur lah ya. Sebenarnya pas Ocha mau kesini, Ocha nolak-nolak juga ya waktu diajak ya, karena Ocha harus live di Facebook juga ya. BTW kalian juga jangan lupa untuk follow sosial media Ocha ya kan. Terus di sini kita bisa manjat nih, jangan-jangan. Jangan dipanjatin mah bro, jadi ntar kita langsung slide aja ya. Kita langsung skip ke, kita bakar-bakar kali ya. Hey what's up mah bro, jadi sekarang nih mah bro udah malam hari ya mah bro ya. Jadi kita sekarang bakar-bakar nih mah bro. BTW ini Ocha pakai kamera HP dulu nih ya. Karena kalau pakai kamera tuh gelap banget ya. Ini kamera iPhone the best sih, bisa terang-terang gini. Padahal ini tuh suasananya gelap banget mah bro ya, oke. Tuh lihat mah bro ya, waduh. Mantap ya, bakar-bakar tuh. Rakap-rakap. Gimana bang? Parah sih. Halo bang Alam. Jadi ini tukang kipasnya. Halo Srik. Nih guys, tuh. Guys lagi apa tuh guys? Mabro maksudnya. Gua biar ini cepet lihat. BTW ini editor andalan Rimo nih Mabro, gila nih. The best. Terus di sini ada Vegi Mabro ya. No.
Halo Gi. Sebat dulu. Pekaps Gi. Oke, maaf bro, kita lanjut ya. Jadi di sini kita makan makan daging orang kalau enggak salah ya. Jadi itu ada sate paha orang, dada orang, torpedo anjir. Torpedo ya. Yeah. Untuk kambing. Oke, di sini Bang Gamal, orang tereksis di Rimo, enggak ding. Di sini, tapi dia tuh nunjukin cuma kayak dari mulut ke bawah. Oh iya, kan gua gini, gua ribet banget pakai kamera mulut gini. Mulut ke bawah ya. Doang nunjukinnya. Oke, maaf bro ya. BTW gua mau gantian kipas, Bang. Udah, Bang. Bang Gamal udah dulu kipasnya ya, tolong. Si Bang. Aja biar asupnya enggak ke sini. Bang. Gua kipas dulu nih, gantian kipas ya, maaf. Ayo, nanti dulu makannya. Oke. Bang, liatin dong makanannya, makan Bang. Yuk. Oh, kan. Oke. Jadi ini kalau gue ngipas makanannya auto kebakar ya kan. Cek aja nih. Pas tengah matang oleh kita auto. Iya, auto ini mau iya benar-benar. A few moments later. Langsung nyala, Ma Bro. Liatin. Besok langsung nyala, OC. Langsung nyala ya, Ma Bro. BTW makasih Bang Gamal. Oke, enjay. BTW ini udah jadi beberapa nih, Ma Bro ya. Apa kita makan dulu aja kali ya? Oke. Enjay. Turak tak dung kan. Sausnya. Terus di sini ada set boy mah bro ya. Jadi gue kenalin ini di Rimo ada set boy. Apa cups? Set boy lanjut. Sawadi cup. Di masa itu gue udah masuk dong. Iya, soalnya ini kita pakai beda kamera ya kan. Terus di sini ada fuck boy-nya Rimo, WhatsApp. Fuck boy Hotline. Gimana ceweknya? Cewek. Biasa. Kalau di depan kamera langsung munafikunnya kambuh. Yo WhatsApp ya bro, jadi udah jadi tuh makanannya tuh. Tuh lagi pada ambil makan tuh. Tuh. Jadi kita tunggu aja ya bro ya. Ternyata kuahnya udah habis. Kita butuh ambil kuah lagi ya bro. Oke, jadi di sini. Jadi kalau udah habis tuh dibuang pada tempatnya. Tapi tempatnya mana ya? Oke, taruh kerdus lagi deh. Cara gini mah bro ya, kalau kalian buka minuman yang ini, terus kalian nggak punya sedotan juga mah bro. Jadi caranya tuh gini. A few moments later. Kita udah makan nih BTOC. Di bawah nih mah bro ya. Tuh, pada di kursi ini Vegi nih, nggak sopan banget depan gua. Makan. Si mau urutan, no. Kaki diangkat mau. Jadi gue sambil liatin kakinya veggie gitu kan. Parah banget deh. Tapi jadi di sini gue makan pakai nasi mah bro ya. Karena Oce ini orang Indonesia banget ya kan. Tarak tak dung. Kita betul makan sosisnya dulu nih. Ini sosisnya veggie nih kalau nggak salah. Dia udah nggak punya. Nyam. Rasanya. Di sana juga ada nggak tahu ada apa ya, paling gua rekam gini ntar ada hantu lewat ya kan. Day 2. Yo WhatsApp mah bro, tuh rapi no kerjaannya dia minum begituan ya mah bro ya, anggur biru namanya ya mah bro. Astagfirullahaladzim. Jadi kita sudah mau berangkat mah bro ya. Enggak bang Ical enggak. Gue pengen pulang. Iya, gue juga pengen pulang, pengen live stream, pengen stok video lagi untuk kalian para mabru yang gak anjay. Pala termasuk ya gak mabru, oke. Okay. Jadi nanti kita lanjutin lagi mabru ya. Dadah mabru. Dadah. Gak tahu sih lanjutin lagi apa enggak. Pokoknya nanti aja. Dadah semuanya. Tuh mau mundur. No. Hey what's up, bro? Jadi sekarang Oca lagi di jalan ya, bro ya. Oke. Okay. Jadi Oca ketemu gemblong, ini makanan favorit Oca BTW. Ini bro ya gemblong. Ah, jalan apa, A? Eh kok BTW tapi ada gembel. Ah, jalan apa, A? Udah jalan yuk. Jalan apa, A? Jalan. Nah, ada gembel BTW sama bro ya. BTW ini enak banget nih ya. Ini gemblong favorit Oca. Setiap Oca ke puncak, Oca makan gemblong mulu sama bro. Kacau ya. Ini macetnya. Lagi macet-macet gini ya kan. Enaknya makan gemblong. Wadah. Ini manis banget pokoknya sama bro. Kacau. Rasanya
ada Vegi yang lagi berantem sama pacarnya. Tara tak deng. Eh kok muka gue tiba-tiba putih ya kan? Tapi ada jerawat. Waduh, jerawat. Yaudah semuanya. See you next.